Ya, halo semuanya. Berjumpa lagi di video seputar hobi kita ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian nih. Saya dapat unit baru, kiriman sampel unit baru ya. Kali ini agak sedikit beda, kemarin lagi truk-trukan ya. Untuk kali ini saya mau coba buka ngecek juga nih armada yang ini bis ya. Nah, untuk skalanya kalau nggak salah setahu saya ini sekitar 187 kalau nggak salah, ini panjangnya sekitar 12 sentian lah. Ya, kalau kalian lebih tahu mohon untuk di komen ya, kira-kira untuk bis miniatur panjang sekitar 12 sentian itu kira-kira di skala berapa ya. Ya, oke, kita fokus ke unitnya nih ya, kita buka, kita lihat penampakannya seperti apa. Oke, sudah kelihatan ya, bisa kalian lihat ya. Jadi seperti ini penampakannya untuk miniaturnya. Ini miniatur bis Sinar Jaya. Untuk yang terbaru ini sleeper bus ya kalau misalnya. Ya, kalian yang lebih mengerti mohon untuk di komen ya. Jadi untuk informasi ke semuanya. Oke, seperti ini penampakannya ya. Jadi kecil menurut saya ini skala di 87. Nah, kita bisa lihat nih dari atas ada AC-nya juga. Oke, kita mau lihat dari dari depan ya. Tuh. Kelihatan ganteng ya. Oke. Oke, saya mau ambil shoot foto dulu buat thumbnail ya. Oke, sudah, kita mulai bahas dari mana dulu ya, untuk penampakannya seperti ini. Secara umum kita bisa lihat ya seperti ini. Nah, untuk pembahasannya sehabis ini ya, kita mau lihat secara detail dulu penampakan dari dekat ya untuk unit yang satu ini. Oke.
seperti itu ya penampakan secara detail yang dari dekat untuk unit ini. Nah, kita mulai bahas untuk materialnya dari unit ini. Ini untuk material bahannya, dia memakai PVC foam ya, dan untuk liverynya sendiri dia memakai stiker vinil ya. Nah, kita bisa lihat ini karena handmade ya, jadi jangan berharap terlalu tinggi ya. Nah, untuk rodanya sendiri berbahan resin ya, resin cetak sama semuanya. Ini lengkap dengan variasi weldopnya warna putih sesuai sama bodi dari bisnya. Untuk lain-lain aksesoris lain tambahan ini dari spion, ini tangganya dari kayak kawat besi gitu ya, sama nih sama spon. Nah, ini depannya penampakannya nih, Jakarta Madura ya. Ini untuk yang versi terbaru jurusan Jakarta Madura atau biasanya dipanggil sleeper bus ya. Nih, ada Trans Jawa. Oke. Ini ada keterangan tulisan AKAP ya di bagasinya. Dan untuk bagian belakang ya seperti ini ya. Tak jauh-jauh dari tipe-tipe sebelumnya dari Jetbus. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Kalian bisa kasih rating sendiri, bintang 1 sampai 5 kira-kira berapa nih cocoknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.